Guys, selamat malam semua teman-teman. Ini sekarang kita udah jam berapa ya, Kak? Jam 19. Ya, jam 19. Jadi sekarang guys, kita udah nyampe di Wairebo dan kita naik ke Wairebo-nya itu malam-malam. Kan dia aku pakai jas hujan. Tapi basah-basah sudah, ini sempak basah juga. Kancut basah sih. Basah baju semua basah nih. Dan sekarang alhamdulillah kita udah nyampe ke Wairebo. Dan aku nih kayaknya bakalan dapat surprise ya besok. Dan sengaja nih naiknya malam biar nggak kelihatan treknya ya. Dan semoga besok kita bakalan ngelihat gimana sih keindahan-keindahan di desanya Wairebo, guys. Jadi mari kita jalan. Dan aku nih kami cuma jalan berdua aja, guys. Iya, Kak. Aduh, kita jalan berdua saja. Trekking dan dari rumah Abang tadi udah hujan ya? Iya, sudah hujan tadi. Dari rumah udah hujan dan kita paksa naik udah. Oke, guys, jadi sampai kita jatuh nih. Hey, aku ada kelihatan ya gimana jatuh ya? Hey, Tuhan, hey. Hey, Kak, ada pacar nggak sih? Ada. Enggak. Ini ya, semua pacar. Itu. Iya, pacar Kak. Pacar Kak. Oh iyo. Sebenarnya dia kalau lepas sendiri sih udah ini. Cuma mau gimana lagi? Terus lepas. Terus lepas ya. Nah, baru aja ngomong langsung ada. Ya guys, oke, kita langsung. Wow, baru ngomong aja langsung ada. Oke guys, kita langsung ke sana ya. Kita masih mencari spot-spot foto-foto. Yang kita idam-idamkan aja. Iya toh Kak. Siap. Aduh. Jadi kita baru selesai foto di atas nih tadi. Ada bolehlah foto gemes sedikit. Halo Nak. Tok-tok. Malam kita turun dari sini dong Kak? Iya. Oh, cuma enggak kelihatan ya? Ya namanya malam. Jadi, surprise sekarang ya. Ini bagus ini. Terima kasih Kakak Letus. Semua siap, siap. Capek-capek semalam Tuhan nih. Surprise-nya di sini. Pas di situ. Coba di sini bisa masuk Vespa. Wah. Berarti selain sejarah apalagi itu. Ayo guys, kita masuk dulu. Ada di dalam udah disiapin sarapan. Itu kita makan. Aduh. Ini suasana di dalam. Jadi mari kita sarapan. Ayo Mas, makan Mas. Makan. Selamat makan. Sama kita cabai dikit. Kopi. Ya. Ini kopi juga. Ya. Nasi goreng. Mas minta tolongkan dua aja Mas. Ini. Apa-apa kita minta aja. Minuman ini.
Makasih mas. Thanks. Let's go. Minta tombok. Maaf. Ini ada cabai. Sambal di sini enak banget guys. Allah kamu kah? Sarapan kita hari ini bersama tamu-tamu juga. Selamat makan. Guys, jadi di sini itu masyarakat Wairebo. Pekerjaannya itu ngumpulin kayu manis sama kopi. Nah ini kopi di Wairebo nih. Hei bu, nah ini kopinya. Jadi mayoritas masyarakat itu petani di sini. Keren banget ya. Wah, cita-cita aku dari dulu mau ke sini guys. Aduh. Bayangin aja aku dari 2016 pengen kesini waktu dulu aku di Jogja. Dan waktu 2018 aku kesini tuh gak sempat mampir karena kondisi biasa cuy. Dan sekarang baru kesampaian. Diantar sama kakak Lotus. Hey. Nah guys, kak Lotus, itu apa kak namanya? Siap, kak hati-hati. Sampai jumpa. Iya. Kak, itu apa kan namanya? Compang. Compang. Nah guys, jadi ini namanya compang. Compang itu nggak boleh, kita tuh nggak boleh naik ke atas itu. Nggak boleh naik karena apa? Nggak boleh naik karena ini kan tempat ini sih, tempat penyajian sesajen. Penyajian sesajen. Kalau ada sembelih-sembelih. Ya, tempat doa yang leluhur. Oh, jadi ya itu tempat sakral tuh. Nggak boleh naik. Nggak boleh naik. Ini kecuali kalau mau simpan itu. Simpan itu. Oh, kecuali itu kan buat acara tuh. Hari biasa nggak boleh. Oke. Mas, kita duluan. Siap, hati-hati, Mas. Jam berapa ini, Mas? Kami sebentar lagi turun. Masih menikmati suasana sedikit lagi. Hai. Halo. Hey. Hey. Nggak, guys, alhamdulillah kita udah selesai jalan-jalan di Wairebo-nya dan sekarang kita mau balik sama Bang Lotus. Halo kakak, kita semua balik ini. Ya, itu sudah. see you semua. Woi, hey, see you next time. Kita bakalan kembali lagi. Yoi. Skuteris Indonesia harus kesini. Siap. Aduh. Baik. Papa pamit balik. Ya. See you guys. Kita bakalan trekking sekitaran 2 jam untuk balik lagi ke ke pos 1. Hey. Oke guys, aku bakal ngasih nampak kalian sedikit jalan baliknya itu. Guys, kita disambut oleh kabut di ketinggian 1000. Yoi, kita masih ini tinggal turunan semua ini trekking yang kami naiki semalam nih. Turunan terus nih, sampai bawah nih turunan. Hey, kadang turunan itu juga capek cuy, kemampuan kita di kaki. Lumayan coy, jadi per kaki. Hei. Nah, suasana trekking untuk perjalanan Wairebo guys kayak gini. Kita ditemani oleh kabut dan dingin udaranya, udara hakiki itu namanya sih. Aduh. Nah, ini trekkingnya ada turun kayak gini nih jalannya. Nah, woi Tuhan, baru semalam kita lewat sini kah? Hei.
Untung semalam nggak kelihatan treknya, kayak kalau siang deh up deh kayaknya. Iya so. Hai. Hai guys. Guys, jadi ini kita udah jumpa jalan setapak model gini nih. Jadi kayak di semen. Jadi dari bawah itu sekitar 800 meter saja. Nah, total jarak kilo itu 7 kilo dari bawah sampai ke desa Wairbunya, guys. Jadi ini kita mau nyampe ke bawah. Nah, sudah kelihatan di sana. Nyampe ke bawah. Oke, guys. Guys, jadi sekarang kita udah nyampe di bawah, udah nyampe di parkiran bersama kakak Motus. Aduh, kakak terima kasih ya. Ini sudah. Ini kita lagi nyantai dulu sebentar di sini. Ngiring keringan dulu, aduh. Nah guys, jadi nanti ini aku bakalan ngelanjutin perjalanan lagi, aku bakalan ke Ruteng. Jadi aku bakalan ke Ruteng. Dan nanti bakalan lanjut lagi ke daerah Borong sampai ke Endi mungkin guys. Jadi buat kalian langsung pantau dan kita masih nge-explore terus guys. Jokes, nanti kita sampai jumpa lagi. Nanti kita bakalan ngambil barang-barang semua di rumah kakak.